Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Masak. Wah, kenapa dari tadi kuningnya nggak masak-masak ya? Gimana caranya masak telur mata sapi? Hah, gimana ini? Tapi pinggir-pinggirnya sudah mulai hitam. Wah, Mio nggak pandai masak nih. Pagi-pagi sudah banjir. Hah? Apa ini? Airnya masuk rumah. Wah, rumah kita bocor nih. Di depan juga bocor. Di sebelah sini juga bocor nih. Wah, gimana dong? Di mana-mana bocor. Gawat. Nanti kalau rumahnya penuh gimana? Kakak. Hah? Di kamar juga bocor nih. Kak Yuta, bangun, Kak. Ada apa sih, Mio? Kakak, rumah kita bocor, Kak. Banjir ya maksudmu? Banjir iya kak, tapi bocor juga iya kak. Gimana dong kalau bocor gini nanti malam kita gak bisa tidur. Hah? Kakak ngompol ya? Enggak kok, Mio. Apa ini? Enggak Mio, itu karena banjir Mio, karena bocor. Wah Kak Yuta ngompol. Bukan, aku bukan ngompol. Wah kenapa bisa ada basah di kasurku sih? Lihat nih, kasur Mio aja kering. Berarti Kak Yuta ngompol. Oh Mio, jangan seperti itu. Oh lihat Mio, bocor Mio. Iya kak, bocor di mana-mana kak. Jadi gimana dong Mio? Nanti malam kita tidur di mana? Aku ambil uang dulu deh. Sepertinya kita harus mengungsi deh Mio. Wah, di dapur juga bocor nih. Dan airnya deras sekali. Oh, di depan juga banjir. Apa mungkin rumah kita rusak, Mio? Hah? Rumah kita rusak, Kak. Ayo deh, kita keluar dulu. Wah, lihat itu. Sudah ada orang yang berenang-berenang, Mio. Iya, Kak. Kota Sakura seperti kolam renang besar, Kak. Iya nih, seperti kolam renang. Yuta. Ada suara otom-otom. Kami di belakang. Wah, kalian sudah datang? Iya, Yuta. Ini banjir. Iya, nih banjir. Dan rumah kami juga bocor nih. Harus diperbaiki. Iya, nih harus diperbaiki. Gimana caranya ya? Kakak, gimana kalau coba ditempel, Kak? Oh, ditempel? Ditempel pakai apa? Coba kita ke Yumat deh. Kita coba cari kira-kira apa ya yang bisa perbaiki rumah kita, Mio. Iya, Kak. Kalau enggak, kita malah enggak bisa tidur malam ini. Oh, aku lapar sekali nih. Oh iya, tadi Mio masak telur goreng, Kak. Telur mata sapi. Tapi kenapa kuningnya enggak matang-matang ya, Kak? Terus gosong deh kak. Ya ampun. Yaudah deh kita beli di Yumat aja. Kak Mami, aku mau beli sesuatu untuk menempel rumahku yang bocor. Hah? Menempel rumah? Iya, soalnya rumahku bocor nih. Dan aku juga lapar sekali. Aku juga bingung nih. Gimana kalau kamu lihat-lihat aja. Yaudah deh aku coba cari. Nah aku sudah beli makanan nih Mio. Mio, kamu coba makanannya dulu Mio. Iya kak. Wah enak sekali kak. Besar sekali. Kamu habis ya Mio? Habis dong kak. Baiklah kalau gitu kita cari apa ya ini? Kita cari lem Yuta. Lem cap kambing. Lem cap kambing. Ayo Mimi, Ita, Ali, Kakak Uta ya. Kakak. Ayo Cini, lewat Cini. Tapi Cini baca ya. Kakak aja. Gak apa-apa. Kita main-main dulu, baru kita tukar baju ya. Mimi, ayo duduk sini. Ita, tunggu kakak Uta ya. Ya, kakak. Sebelah sini. Banyak orang ya. Orang lagi berenang-berenang. Ya, ayo kita menari, menarilah. Ayo, seperti ini. Nah, wah. Kenapa orang-orang di sini belum menari? Ayo menari semuanya. Kalian akan aku buat semuanya menari. Yuhu. Ada raksasa besar sekali. Iya, dia warna hijau. Ayo ke sini, lihat gerakanku. Tolong. Nah, airnya sudah berubah menjadi warna hijau. Airnya berubah. Ada apa ini? Tenang saja, kalian akan terendam sama air hijau ini. Dan sebentar lagi, kalian akan menari terus. Wah, apa benar nih lem cap kambing bisa? Aku jadi bingung nih. Apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa airnya berubah menjadi warna hijau? Ada apa ini? Di luar juga semuanya di hijau. Wah, iya nih tiba-tiba jadi hijau. Ada apa Kak Maki? Tadi ada raksasa. Apa? Raksasa? Iya, dia menari-nari. Katanya kalau kita terendam air hijau ini lama-lama, nanti kita bisa ikut menari seperti dia. Apa mungkin? Gawat nih.
katanya ada raksasa, Mio. Wah, kakak, kita harus segera pergi dari kota ini, kak. Iya nih, katanya kalau kita terendam, kita bisa jadi ikut menari sama dia. Kak Natsu tadi ada lihat raksasanya? Ada. Tadi aku ketakutan sekali. Aku pikir dia mau makan aku. Terus gimana dong? Dia sudah pergi tuh. Jadinya, aku mau nyebrang-nyebrang lagi deh. Kak Natsu nggak takut ya? Wah, gawat nih, kak. Berarti ada yang percaya kalau ini bisa buat joget-joget, ada yang tidak percaya, kak. Aku takut. Aku gak mau deh. Takutnya aku malah joget-joget, Mio. Gimana kalau kita pergi dari kota ini aja, Mio? Iya, ayo kita pergi. Wah, Baby Hara. Kak Uta. Wah, Baby Hara. Kamu bawa siapa tuh? Ini adik Allah. Wah, Hara punya adik ya? Iya, kakak Uta. Wah, adiknya lucu sekali, imut sekali. Namanya siapa? Iya, namanya siapa, Hara? Namanya Mimi. Wah, namanya lucu. Mimi. Kakak. Wah, si Mimi lucu sekali. Kita harus segera pergi dari kota ini, Hara. Soalnya air ini berbahaya sekali. Nanti kalau kita lama-lama di dalam air ini, kita bisa joget-joget terus, tak bisa berhenti. Aku takut. Pergi? Tapi kak, mobil kita mana muat kak? Iya nih, gimana dong gak muat? Kita ada 6 orang nih. Gimana kalau Mio gendong si Mimi aja kak? Bisa Mio? Bisa kak. Baby Hara, kalau gitu kamu ikut kita ya. Dan baby Mimi, kamu nanti digendong sama Mio. Endong? Iya, Mio gendong aja. Wah, bisa nggak ya? Dia besar sekali. Wah, bisa kak, bisa. Nah, ayo, semuanya masuk mobil. Mio. Iya kak. Nah, semuanya sudah masuk kan? Ayo kita berangkat. Aku kesepitan. Wah, tahan aja Atom. Soalnya kamu kan di sebelah si Baby Hara. Baby Hara besar sekali. Iya, aku terjepit. Lucu sekali kak. Untung Mio di atas. Jadinya Mio bisa gendong baby Mimi kak. Iya nih. Wah, mobil kita berubah. Iya kak, mobil kita berubah jadi sama dengan warna airnya kak. Wah, air ini sepertinya memang benar-benar berbahaya deh. Nah, di sini nggak kena air. Oh, apa itu? Wah, ada SpongeBob kak. Oh, apa SpongeBob? Iya kak, ada air juga. Ayo kita lihat. Wah, lihat itu. Itu bukannya rumah SpongeBob. Rumah Squidward sama rumahnya Patrick. Wah iya kak, lucu sekali. Tiba-tiba di sini ada Bikini Bottom ya kak. Tapi cuma ada 3 rumah Mio. Wah asik. Gimana kalau kita coba masuk ke dalam kak? Oh lihat itu ada rumah nanasnya. Iya deh, ayo kita masuk ke dalam. Wah ada SpongeBobnya juga Mio di luar. Wah iya kak. Oh bisa masuk nggak ya? Coba kak. Oh tembus. Yeay, kita masuk ke dalam air. Wah lihat itu ada Patrick, ada Squidward, juga ada SpongeBob. Halo SpongeBob. Hey, apa kabar? Selamat datang. Hey, namamu siapa? Oh, namaku Yuta. Ini adikku Mio dan itu Atom sama si Atom. Oh ya SpongeBob, kami boleh main-main di rumahmu gak? Boleh. Oh, sebenarnya tempat kami ada banjir. Jadi malam ini kami boleh menginap gak? Boleh. Wah, baik sekali. Kamu boleh kasih kami nginap? Iya, silakan. Kamu boleh pilih mau di rumah siapa. Wah, boleh pilih katanya Mio. Coba kita ke sini deh. Nah, yang ini rumahnya si Squidward. Squidward, boleh kasih kami nginap di rumahmu gak? Tidak boleh. Wah, si Squidward galak sekali, Mio. Iya, kak, dia galak sekali. Tapi kalau untuk yang baju kuning sama baju pink, boleh. Wah, boleh kalau yang baju kuning sama baju pink. Berarti si Atom sama si Atom boleh nginap sana, kak. Wah, yang ini ada batu. Halo, Patrick. Hai, anak-anak. Kalian mau nginap di rumahku? Boleh. Oh, tapi rumahnya batu tuh. Jadinya kita ketimpa batu. Kamu aja di Atom. Kamu aja, Yuta. Wah, terima kasih ya, Patrick. Sama-sama. Baiklah kalau gitu, gimana kalau kita coba lihat-lihat rumahnya SpongeBob dulu? Halo SpongeBob, aku mau nginap di rumahmu. Ada SpongeBob di sini. Alah, baru sekali lihat SpongeBob. Oh iya, Hara, kamu baru kali ini lihat SpongeBob kan? Iya, kakak Uta. Alah, cenang. Alah, boleh nginap sini juga gak? Emangnya kamu muat? Kalau muat boleh-boleh aja. Nah sekarang kamu ngobrol sama SpongeBob dulu ya. Kami mau coba lihat masuk ke dalam. Boleh, silakan masuk. Baiklah kalau gitu ayo kita masuk. Wah lihat itu Mio, keren sekali. Wah iya kak, keren sekali.
Wah, si SpongeBob ada laptop juga tuh, dan juga ada TV. Wah, TV-nya dimasukkan ke dalam gelembung, Kak, biar nggak rusak. Iya nih, gimana kalau kita nonton, Mio? Aku menonton. Aku duduk di sini, ah. Wah, di sini kita bisa bersantai nih. Aku bersantai. Wah, Mio lapar, Kak. Gimana kalau kamu ke dapur aja, Mio, cari makanan? Iya deh, hah. Di sini ada keong, lucu sekali. Keongnya hidup nggak ya? Tadi di depan ada Gary, Mio. Hah, ada Gary, Kak. Mio nanti mau lihat Gary, ah. Tapi Mio mau makan dulu. Wah, di sini ada makanan, Kak. Dan juga, ah, ada tempat baby. Ada tempat tidur baby, Kak. Oh, apa? Di dapur ada tempat tidur baby? Iya, Kak. Dan makanannya banyak sekali. Wah, ada sop juga. Sopnya juga sudah siap, Kak. Wah, lengkap sekali. Baiklah, malam ini kita bisa makan kenyang-kenyang, Mio. Kita jadinya tidak perlu takut lagi sama banjir hijau tadi. Nah, saatnya makan. Dong ding, ding dong tuh. Dong ding, ding dong tuh. Kenapa di sini belum banjir? Dan di sini banyak air, aneh sekali. Baiklah, kali ini air-air yang ini akan aku jadikan juga banjir hijau. Wah, ada bayi besar. Bayi ini besarnya sama dengan bayi-bayi di tempatku. Hah, dari mana dia? Aneh sekali. Hei kamu baby, kamu berasal dari mana? Ada bahaya. Ada bahaya. Wah, virus SpongeBob-nya lucu sekali ya. Iya, lucu sekali. Apa ini? Kenapa goyang-goyang? Ada gempa bumi. Apa? Gempa bumi? Kenapa ini? Ayo, kita keluar. Mio, gempa bumi, Mio. Ayo kita keluar, Mio. Mio, iya, Kak. Mio, ayo cepat buruan. Wah, Kakak, Mio masih makan, Kak. Ayo dong, cepat keluar. Nanti kita bisa ketimpa nih. Otom, ayo keluar dari sini. Kalian mau kena timpa ya? Kami tidak mau. Ayo dong, kita keluar. Nah, lewat sini. Ada raksasa. Iya, aku adalah raksasa. Ini raksasanya warna hijau, Mio. Apa mungkin dia mengubah banjir tadi menjadi warna hijau ya, Kak? Ya, itu benar. Aku yang mengubah banjir itu menjadi warna hijau. Waduh, gawat ini SpongeBob. Gimana dong? Aku tidak tahu. Oh, tidak tahu? Baiklah, aku mau coba ngomong sama monster itu. Hei bocil, berani sekali kamu. Kenapa kamu mengubah semuanya menjadi warna hijau? Wah, orang-orang yang terendam air hijau itu, nanti mereka akan berjoget-joget. Lalu mereka akan berjoget terus sampai malam, sampai pagi, sampai siang, sampai malam terus. Apa? Iya, sampai mereka mati. Tetapi, aku suka joget juga. Tapi aku gak mau seperti itu. Tidak bisa dibiarkan. Mio, cepat kamu bawa mereka semua ke tempat yang aman, Mio. Hah? Bawa ke tempat yang aman? Atau mata, baby, ayo ikut aku. Kita masuk ke dalam rumah SpongeBob aja deh. Ayo, kita sembunyi. Iya nih, tapi mau sembunyi di mana ya? Ayo, naik. Aku ada di lantai 2. Oh, apa? SpongeBob ada di lantai 2? Iya. Wah, cepat sekali. Kamu sudah sampai di lantai 2. Iya, aku menyelamatkan diri. Wah, tadi kamu masih di bawah nih. Gary juga. Wah, Gary, kamu cepat sekali. Bukannya jalanmu lambat. Alah, udah maju. Wah, Hara, ternyata kamu muat ya. Iya, alah, bobok cini. Nah, semua akan aku jadikan banjir hijau. Oh, gak bisa. Kalau gitu hadapi aku dulu. Rasakan ini. Sakit, dasar bocil. Rasakan. Aduh. Baiklah, kalau gitu aku akan hadapi kamu. Aduh, dia mendekat nih. Dia terbang. Wah, dia sampai terbang nih. Baiklah, kalau gitu aku akan tembak kamu lagi. Aku akan dekat-dekat terus, jadi kamu susah tembak. Aduh, dia malah terlalu dekat. Gak apa-apa, aku tembak lagi. Aduh. Dia masih hidup gak ya? Wah, dia sudah pingsan. Yeay, dia sudah pingsan. Mio, kita menang, Mio. Ayo keluar. Atom, ayo keluar. Yeay, aku menang. Wah, lihat raksasanya, warna hijau. Kita menang. Iya nih, SpongeBob. Kita menang. Mio, ayo keluar, Mio. Ya kak, Mio datang. Wah kakak, dia sudah pingsan kak. Dia teler. Yeay, raksasa itu telah pingsan. Berarti air-airnya nanti sudah berubah menjadi seperti semula ya kak. Iya, nanti banjir hijaunya sudah kembali menjadi banjir biasa Mio. SpongeBob, karena raksasanya sudah kalah, kami jadinya tidak jadi nginap rumahmu. Kami nginap di rumah kami aja, soalnya banjirnya sudah tidak berbahaya lagi.
Terima kasih ya SpongeBob. Sampai jumpa lagi. Kapan-kapan kami bakal datang lagi. Iya, hati-hati ya. Ayo-ayo, kita pulang sekarang. Ya, ayo kita pulang. Wah kakak, sempit kak, sempit. Aku di atas. Wah si Atom curang tuh, dia malah di atas Mio. Iya kak, jadinya Mio yang sempit. Dadah SpongeBob. Dadah, hati-hati ya. Wah Mio terjepit nih kak, terjepit. Sabar Mio, sabar. Sebentar lagi kita bakal sampai Mio. Kak Mio, tunggu ya. Cabal ya. Wah lihat itu Mio, airnya sudah berubah Mio. Iya kak, airnya sudah gak hijau lagi. Yeay. Kita pulang. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Kita sudah sampai. Ayo, kita masuk ke dalam rumah Mio. Bocor. Wah aku lupa, bukannya rumah kita bocor nih. Iya kak, rumah kita kan bocor. Jadi gimana kita mau nginep di rumah? Basah, tempat tidurnya basah. Gimana ini SpongeBob?